Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada penonton Lubna TV di luar sana. Pada hari ini kita bersiaran di Pine Hill Garden, Marang, Terengganu dalam segmen dari Wanita untuk Wanita. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama dengan jemputan yang berbahagia, Puan Hajah Zahrani Binti Osman, yang akan sama-sama berkongsi pengalaman beliau dan perkongsian yang sangat anda sukai sebentar nanti. Jadi inilah dia jemputan kita, iaitu yang berbahagia Puan Hajah Zahrani Binti Osman, atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Na, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat datang Kak Na ke Pine Hills Garden. Jadi untuk pengetahuan penonton Lubna TV di luar sana, Kak Na merupakan isteri kepada YB Speaker yang dipertua Dewan Undangan Negeri Terengganu, iaitu yang berhormat Datuk Haji Yahya bin Ali. Dan Kak Na juga merupakan timbalan pengerusi Khairun Nisa, iaitu Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat Terengganu. Kak Na juga merupakan seorang yang aktif dalam dunia politik, iaitu Kak Na adalah seorang Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu. Jadi Kak Na berperanan sebagai pemimpin dalam perjuangan politik di Negeri Terengganu. Teruskan mengikuti kami hingga ke akhir rancangan untuk mengenali Kak Na dari sisi yang belum anda kenali. Jadi jangan lupa untuk share dan like video ini. Selepas ini kita akan sama-sama mengikuti Kak Na untuk menerokai Pine Hills Garden, dan kita akan bertemu dengan pemilik Pine Hills Garden, Marang, Terengganu. Jom, jom. Jom kita pergi sama-sama. Jaga. Buah apa ni, Cina? Ni pokok durian dan bunga durian. Ni bunga durian. Pokok ni tiga kali dah berbuah. Tiga kali, kali ketiga berbuah. Dan inilah bunga durian. Mungkin ramai yang tak kenal. Fatimah kenal tak ke? Tak kenal. Ya, tak pernah kenal lagi. Biasa jadi, pokok durian tinggi kan? Okey. Sama tak dengan apa bunga durian yang apa muslimat masak tu? Sama tak? Lebih kurang kan? Cuma bila masak tu dia lain. Okey, tengok. Comel tak? Comel? Okey. Sebab itu inilah, dia nak bunga durian. Tapi nak beritahunya, durian ni dia kena air banyak sangat. Masa berbunga ni, air mesti dan banyak, sebab kalau panas dia akan gugur. Dan berapa bunga dia? Bunga dia tu akan gugur. Tu yang kita tengok, kadang-kadang bunga banyak. Tapi bila sampai akhirnya, buah sikit saja. Jom, terus. Jom. Kita naik tangga ni untuk tengok kebun anggur yang lebih lebih besar. Buahnya lebih besar sebab dia lebih lama. Anggur. Ini daripada Perancis anggur. Anggur daripada Perancis. Ini daripada USA. Isabella. Assalamualaikum. Assalam. Khabar? Baik, Alhamdulillah. Cik Mat Saleh. Ayah saya. Sebenarnya saya kenal ayah. Sebab biasanya Encik Isa tu kami sewa Anggolia. Biasa program kat sana. Memang saya sebenarnya lama dah teruja nak mari sini. Lepas pada di viral kan. Ini MB. Ini lepas 2019 hari tu. Jadi ya, bulan 12 hari tadi pun ayah. Dah tengok ayah, Bila boleh mari, dia kata anak dia
Cik Fadil yang apa yang organize besar apa tempat ni. Jadi dia kata mari dalam bulan 5-6 dia kata sebab sekarang ni masa hari taipun bulan 12 tu tak ada belum musim lagi. Jadi Cik Fadil dah berkeluarga? Ya? Dah berkeluarga. Dah berkeluarga dah. Anak seorang baru. Ya, anak seorang. Anak seorang 2 tahun lebih. Orang mana? Isteri orang Pinang. Orang Pinang. Dah berapa lama dah buat ni? Global Bina Pine Hill Garden. Kira kalau ikutkanlah asal dia 2014. Saya mari sini maknanya kita beli tanah apa teruka maknanya kita buatlah maknanya kita bersih hutan dulu. Kita buat ada tu rumah pun siap 2017. Ha ya. Yang ni rumah kediaman atas ni bukan rumah sewa ke. Rumah kediaman di mana kalau kebun-kebun ni semua saya buat secara hobi. Dari isteri ke anak-anak adalah atas. Tak ada dalam rumah. Secara tidak kebetulan lah benda kita buat. Saya buat pun asal sikit. Kita rasa nak cuba tanam, maknanya kita bila rumah atau bukit, kita cuba nak tanam sesuatu yang lain lah. Terengganu kita cuba nak buat benda yang lain, maknanya orang lain Terengganu ni kalau kita dah sebelum ni kita tahu dengan biasa dia ada pantai, dia ada pulau, maknanya kita nak wujudkan satu kelainan di Terengganu. Maknanya saudaranya macam ada mini Cameron. Di sini kita buat macam rumah, konsep pun macam ala English. And then lepas tu kita buat tanaman pun tanaman anggur lah. Memang peminat English ni? Kita minat konsep macam di Cameron Highland. Kita suka konsep macam tu. Selain daripada sebab kita kena Pine Hill ni dengan anggur, selain pada anggur tu apa yang selain tu sampingnya ni ada passion fruit pun ada, makisar, buah ni. Okay, selain pada tu, nampak-nampak ada bunga durian apa semua tu? Durian pun kira sampingan lah, selingan. Macam saya kata dengan hobi ni, kita bukan komersial, maknanya kita ada serba sedikit. Macam kasturi saya ada, durian saya ada, itu bawah saya ada tanah gaharu, pokok apa? Fit apa ni? Pokok tin pun ada sikit. Maknanya pelbagai lah. Pokok tin pun ada sikit. Kira-kira berapa ekor sini? Ya, kalau bawah ni semua sekali, yang ni 5 ekor lebih. Kemudian belakang tu nampak produk-produk yang dihasilkan. Jus-jus ni sebenarnya produk daripada sini. Buat kat sini lah. Lepas apa yang kita tanam, kita keluarkan produk kat sini. Kadang buah makisar ni tak semua orang suka makan saja dia basam. Betul lah. Jadi bila kita keluarkan produk macam ni, dia boleh boost dia punya produk ni. Maknanya buah makisar sebelum ni kita tengok buah dia buah hutan ya. Buah yang tak dapat sambutan ramai. Macam orang kata buah masam, buah yang tak sedap untuk dimakan. Jadi bila kita buat produk macam ni, dapat sambutan ramai. Okey, saya pun nak rasa juga. Tak pernah lagi makan makisar. Boleh. Kalau anggur, kita biasa makan. Tapi makisar memang kita dalam makan. Kemudian dari segi tu, jam apa semua? Ini jam anggur lah. Ini pun buat secara homemade. Yang ini jam makisar. Itu nampak atas tu kacang tu semua. Yang ini muruku. Muruku. Ini kita campur daripada 12 jenis muruku. Biasa kan kalau kita tengok muruku campur, ini kita buat, kita goreng balik, kita masuk dalam kari yang kita tanam. Maknanya buat sendiri lah. Murku buat sendiri lah. Maksudnya itu ada sebahagian barang tu yang kita ambil daripada kedai lah. Kita gaung-gaung tu kita campur 12 jenis murku tu. Habis tu kita tahu tadi kita dari pokok kedai sendiri kita goreng balik semua. Pine Hill Garden ni bila buka masa ni? Maknanya untuk orang ramai lancur. Kira waktu lawatan dia ke macam mana? Waktu lawatan. Kemudian masa bila? Start bila? Bila buka? Maknanya ke Pine Hill daripada orang ramai. Okey, dia macam gini. Saya pun tak expect dia viral dan tersebar awal benda ni. Maknanya orang dah tahulah benda ni. Pasal kita macam saya maklum tadi, pasal dia rumah. Di mana rumah ni kita takkan kata nak cover orang. Rumah kita, rumah kita kan. Jadi kita buat macam tadi saya kata, buat. Secara tidak kebetulan pada tahun 2019, kita buat rumah terbuka, raya. Kemudian pada tu, bila rumah terbuka ni, raya ni bulan 6 lah. Macam saya kata bulan 6 ni biasa kita ada musim buah lah. Jadi kita panggil sanak saudara dekat, family, kawan-kawan rapat. Jadi bila buah tengah ada tu, dah ambil gambar. Bila dah ambil gambar, zaman sekarang ni orang ambil gambar, dia tak simpan. Dia share kat Facebook, dekat Instagram. Lepas tu, jadi benda tu tersebar. Viral sampai ramai orang tahu. Jadi start situlah kita menerima lawat. 2019 tu lah. 2019. Maknanya kalau ikutkan, kalau ikut perancangan saya maknanya untuk buat tempat ni, kita masih dalam proses pembinaan. Di mana banyak lagi pokok yang kita tengah tambah, pokok yang kita tengah repair. Maknanya ada pokok yang besar, ada pokok kecil. Pembuahan pun belum serentak lah kita buat. Okey, sekarang ni jadual hari-hari orang mari. Macam mana? Pagi, kalau untuk dengan waktu lawatan, untuk pagi 8 hingga 10, tengah hari saya tak ada kerja dan petang 6 hingga 7. Maknanya kalau nak mari tu, kontak dulu ke saya boleh mari? Tapi kalau ikut waktu lawatan tu, kalau waktu lawatan betul lah, dia boleh walk-in je. Walk-in dia. Jadi sekarang ni bahan-bahan yang ada, produk-produk yang ada ni, selain daripada jualan kat sini untuk pelancong-pelancong yang mari, dari segi komersialnya apa? Untuk jangka panjang macam mana planning Cik Salih?
buat masa ni kita masih di sini. Okey. Ha, pasal kita baru bermula juga. Okay. Ha. Maksudnya kalau siapa yang nak tu boleh datang sini lah. Iyalah. Okay, alhamdulillah. Okey. Kita boleh tengok pokok sikit. Kami memang nak mari sini. Kita dah tengok produk and then kita tengok pokok okay. Kita. Okey, boleh ke sana. Tahniah. Terima kasih. Okay. Sudah? Okey. Okay. Jom. Yang mari ni semua ni. Kita tengok. Saya juga nak mari ni walaupun saya orang Marang. Ha. Orang dekat Glugo je. Glugo. Ha. Kecendring eh? Ha, belah-belah atas tu. Atas tu. Ha. Ha, macam ni pokok yang barulah kalau ikutkan macam saya baru tambah je sebenarnya ni. Maknanya kalau pembuahan tu maknanya belum lagi pasal ada pokok yang besar yang kecil. Dari segi cuaca ni untuk jadi macam ni memang perlukan macam mana dia sendiri. Dia cuaca dia... anggur dia suka cuaca yang panas. Ha, bila hujan macam ni tak suka. Ya. Ha, dia suka cuaca yang kering maknanya ada matahari yang baik. Ni jenis apa? Anggur apa yang cik tadi tanam di panggil ni garden? Saya ada hampir 30 jenis lebih. 30 jenis lebih? Banyakkan yang baru semua table grade lah. Okey lah. Sekarang ni musim berputik. Berputik, ada yang berbunga. Ada bunga. Biasanya bulan berapa? Untuk yang orang kata boleh makan lah. Maknanya kalau kita nak tengok lah, maknanya pasal macam saya kata tadi, ada pokok yang kecil, ada pokok yang besar kan. Jadi nak pembuahan serentak, dia belum dalam masa 2-3 tahun ni masih belum tak dapat lah. Pasal kita ada tengah buat lagi. Kemudian, biasanya kita boleh tengok bulan 6 dan 7 lah. Bulan 6 dan 7. Oh, nanti kami kena mari pula lah. Bulan 6 dan 7 ni. Okay. Okey, kalau tengok yang macam ni. Yang ni dia start berputik lah. Lebih kurang usia dia lebih kurang 40 hari lebih. Ya. 40 hari dah. 40 hari daripada maknanya dia bunga. Proses bunga dia lepas tu dia pecah bunga semua proses dia sampai jadi berry macam gini. Dia akan membesar, dia akan masak buah dia jadi merah kehitaman sikit. Dia besar dia besar mana kalau masak? Dia gini, kalau pembuahan pertama dia kalau pembuahan kedua kita ada celup hormon lah untuk mengembangkan saiz, untuk menghilangkan biji, dia ada treatment dia. Oh, dia ada. Lepas tu yang ni kira tanpa hormon lah pembuahan pertama. Lagi kat mana kat tempat banyak-banyak lagi? Kalau sebelah sana pun ada lagi yang sana, tapi yang ni semua pokok baru lah. Tapi kat sini tak ada buah lagi. Tapi kat sini juga ada pokok makisah. Ni makisah. Yang ni makisah. Itulah orang kadang-kadang tak tahu nak tak makan. Tak tahu. Kadang-kadang orang di sini pun kebanyakan orang tak tahu juga. Ada orang ingat macam buah apple. Orang kata buah apa ni dia tapi kata. Tapi memang cantik buah. Saya memang minat tengok buah ni. Cuma dari segi makan tak tahu orang tak kata. Apa pasal tak semua tak mulut boleh terima dia masam dia. Dia masak yang ni kita ada warna kuning dengan warna merah. Dua color dekat sini. Alhamdulillah kita berada di Pinehill Garden. Dan boleh tengok anggur-anggur yang sedang berputik. Boleh tengok atas tu. Boleh fokus sana dan kita bersama dengan tuan punya Pinehill Garden ni. Rumah kat sini dan dah berkeluarga. Ada seorang anak. Orangnya masih muda alhamdulillah tapi semangatnya berkobar-kobar. Jadi nak tahu lah dari segi apa untuk akan datang for long term planning. Apa yang Cik Saleh maknanya nak dalam planning untuk buat macam mana kita nak nak komersialkan, nak besarkan ataupun macam mana nak tarik pelancong ke sini. Macam saya maklum tadilah di mana kita mula-mula saya buat bermula dengan hobi. Secara tidak langsung lah maknanya benda ni jadi viral. Kemudian bila kita dapat kita tengok dapat sambutan ramai pihak daripada orang biasa sampai ke YB sampai ke MB Dr. Sam sendiri pun mari dapat suka tengok macam Dr. Mari happy semua lain lah yang apa Tekuk Temenggung pada mari banyak pelbagai lagi lah orang-orang mari. Jadi Datuk kita nas ya Datuk Kumai dah Tekuk Temenggung kerap juga mari maknanya nampak macam orang berminat dan suka kat sini. Kita selaku tuan rumah maknanya kita rasa semangat lah benda ni, maknanya kita tengok macam benda ni ada harapan. Tapi sebenarnya saya nak buat benda ni satu produk lah, produk pelancongan macam untuk negeri Terengganu. Maknanya di mana orang mari Terengganu boleh tengok seolah-olahnya macam ada mini Cameron di sini. Okey, kemudian di segi harapan macam mana untuk
ingin memajukan, sebab tadi disebutkan kita nak jadikan sebagai pusat pelancong produk pelancongan untuk negeri Terengganu pula. Kita nak promosikan Terengganu, insyaAllah, bukan saja Anggur ni, Panghil ni, tapi Terengganu keseluruhan. Itu harapan. Okey, saya kat sini sebenarnya kita nak wujudkan satu lagi untuk educational farm. Di mana pelawat-pelawat mari ataupun budak-budak sekolah mari, diorang boleh berjalan tengok pokok anggur dan belajar sesuatu, macam kira ilmu kat sini boleh, diorang boleh belajar daripada tanam sehingga kita membuahkan hasil anggur macam itu. Selain itu macam kita nak buat kira macam mini camera lah, saya kata. Alhamdulillah. Sebab apa, memang kalau kita masuk mini camera tu, kita dah nak balik tu kita boleh rasa. Jadi belum lagi ada lagi kan. InsyaAllah tu akan datang. Walaupun suasana dia taklah macam Cameron, tapi kita cuba buat dari segi peribadi untuk diri sendiri. Kita buat, nak buat satu benda macam itu. Okey, terima kasih banyak kepada Cik Sada. Dan kita doakan semoga berjaya insyaAllah. Untuk mempromosikan Garden Hill ni, termasuklah sebagai produk pelancongan di Terengganu. Dan semoga insyaAllah. Sebab anggur-anggur ni, saya pun memang teruja. Dulu orang kata dekat luar negara kan. Kemudiannya maknanya pergi ke Perlis kan. Sekarang ni ada di Marang, kawasan saya ni. Jadi alhamdulillah, saya ucap terima kasih. Bahawa ini saya dapat bersama-sama dengan Cik Saleh, tuan umpunya yang masih lagi muda, insyaAllah bersemangat. Dan insyaAllah lah, selamat maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak Na, penonton Lubna TV di luar sana ingin mengetahui seberingkas tentang latar belakang Kak Na, ya. Jadi boleh Kak Na ceritakan sebesar sedikit tentang Kak Na berasal dari mana, pendidikan dan bagaimanakah perkenalan dengan UYB speaker Datuk Yang Berhormat Datuk Hadi Yahya bin Ali. Saya sebenarnya berasal daripada, dilahirkan di Perak, selama Perak. Arwah mak orang Kedah, Pengantani Kedah. Dan arwah bapa orang Kepala Batas, Pulau Pinang. Dan saya berhijrah ke mari ke Terengganu ni semenjak 1984. Saya berkahwin dan sebenarnya kemarin menyambut ke hari perkahwinan lah, selama 37 tahun. Alhamdulillah. Sama-sama dengan suami dan dikurniakan 8 orang anak. Sebelum saya mari ke Marang ni, saya tinggal di Dungi dan bergiat aktif di sana. Jumpa dengan suami ni di masa belajar lah, di IKM Shalom. Beliau bahagian pentadbiran. Saya pula bahagian statistik, computer science. Inilah apa orang kata, jodoh pertemuan di apa yang menjadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Kak Na, saya sendiri tak menyangka rupanya Kak Na seorang yang bidangnya, ahli dalam bidang statistik. Pada sangkaan saya, Kak Na adalah ustazah-ustazah lah, sebab dari gaya pemakaiannya kan. Maka kita tidak boleh judge the book by its cover, okay? Okay. Jadi Kak Na, sebagai seorang wanita, semestinya juga sebagai seorang ibu, seorang isteri, kita disibukkan dengan hal rumah tangga, anak-anak. Jadi bagaimanakah Kak Na menguruskan hal rumah tangga, anak-anak, suami dan menyeimbangkan dengan kegiatan politik yang Kak Na bergiat di sepanjang di Terengganu ni lah. Sebenarnya masa saya mari ke Terengganu 1984, saya duduk di Bukit Besi lah, di Bandar Al-Muqtafi Malaysia. Dan kemudian berhijrah ke Marang, balik kampung asal suami, ibu kedai. Dan peringkat awal saya memang, sebelum saya mari sini pun saya telah mengajar. Dan saya ada pengalaman sikit mengajar bina akademik di Kuala Lumpur. Dan di Terengganu ni pun saya pernah mengajar lah di Ma'had Darul Quran, Al-Quran.
dan lepas pada suami menjadi wakil rakyat pada 1990 kan saya berhenti dan alhamdulillah lah terlibat secara langsung sebagai isi wakil rakyat dan suami sebagai isi itu. Walau bagaimanapun memang sejak Mari Terengganu ni memang saya terlibat secara langsung dalam Dewan Mesin Lapas ke kawasan Dungun, Marang dan Negeri Terengganu, alhamdulillah. Dan sebagai seorang ibu lah, seorang isteri. Memang kami daripada peringkat awalnya masih muda-muda. Macam acara kita lah, Ananda Fatimah kita. Setiap program memang kita bawa anak-anak. Dan anak-anak yang masih kecil kita bawa program. 8 orang anak dan sampai apa orang kata pengalaman di di pelihara raya kecil pun sampai ke Tambatan Johor, sampai ke Kedah kan, di Kedah dan sebagainya saya bawa anak, alhamdulillah. Dan pembahagian kerja ni memanglah Muslimat Terengganu ni oleh kerana kita dah biasa kerja-kerja kita sebelah siang, waktu siang dan sebelah malam kita banyak fokus kepada anak-anak. Pendidikan tu masa kecil, tapi bila dah besar alhamdulillah maknanya tugas dan tanggungjawab tu memang berkurangan lah. Kita ni tinggal seorang je kat rumah dan semua dah besar-besar. Yang kecil sekali umur 17 tahun sekarang ni belajar di tahfiz vocational di Puchong Selangor. Alhamdulillah. Jadi Kak Na, bagaimana pula penglibatan dari sudut wanita dalam ekonomi di Marang ini? Apa pandangan Kak Na? Saya nampak wanita Terengganu yang ada hari ini alhamdulillah sebenarnya boleh ke hadapan dan boleh berdaya saing. Dan sebab mana-mana pun kita tengok macam di Kelantan kan, Terengganu kalaulah yang menjualnya di apa orang kata di basah-basah kopok dan sebagainya wanita. Dan selama saya duduk di Marang ni toke-toke muslimat wanita kita alhamdulillah ada pengusaha yang terkenal di Marang buat bepang di Bukit Bayung. Gitu juga di apa orang kata Nisang Kerek tu kan. Di kampung lepas pada seberang Takir tu kan, memang situ memang terkenal muslimat kita wanita kita yang buat Nisang Kerek yang memang terkenal lah untuk Negeri Terengganu dalam buat apa saja juadah untuk kita makanan dan terutama bulan puasa ni memanglah tu sebagai juadah yang biasa kita buat untuk berbuka. Di samping tu juga dari segi buah-buahan. Saya kebelakangan ni oleh kerana Negeri Terengganu menjadikan tahun pertanian sebagai tahun 2021 dan maka saya banyak melawat. Melawat di apa pertanian-pertanian, di pejabat-pejabat pertanian, pusat-pusat pertanian, di Aji, di Hulu Terengganu dan di mana-mana lah. Memang pengusaha dia, saya pergi ke pejabat pertanian Aji tu, bekas pelajar UIA yang usahakan tanaman secara komersial besar-besaran dan alhamdulillah kita nampak sekarang ni orang berminat dengan pertanian bandar. Jadi marilah kita pakat-pakat memakmurkan rumah kita insyaAllah untuk kita menanam. Menanam. Jadi seterusnya apakah aspirasi Kak Na untuk wanita di Terengganu? Saya sebagai ketua muslimat yang diamanahkan sebagai ketua muslimat dan juga sebagai diamanahkan sebagai timbalan Persatuan Khairun Nisa Negeri Terengganu, Persatuan Isteri dan Bekas Isteri Wakil Rakyat. Dan itu juga saya terlibat dengan badan-badan NGO. Kita sangat orang kata meletakkan harapan sebab tanggungjawab tugas dan kita untuk mempertabatkan wanita Terengganu. Dan untuk itulah kita mengharapkan semua wanita-wanita Terengganu di mana saja berada supaya menjadikan kita seorang yang memang berdaya saing supaya kita boleh mengorak langkah dengan lebih ke depan dan menjadi wanita Terengganu yang lebih hebat insya-Allah untuk membina diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, insya-Allah anak-anak kita. Dengan maknanya ekonomi yang dengan hasil
diri kita sendiri, insyaAllah. Ha, yang tu harapan kami. Sebab peluang-peluang yang dah ada, ada dah. Kerajaan sedia dah. Dan apa, dana berkat. Dan begitu juga dengan pelbagai dana yang disediakan. Ambillah peluang untuk kita majukan diri kita, insyaAllah. Wallahualam. Sebagai timbalan pengerusi Haim Nisak, Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat Terengganu, apakah peranan Kak Na dalam organisasi tersebut? Okey, Khairul Nisak sebenarnya semua sedia maklum lah, Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Bekas Wakil Rakyat Negeri Terengganu, PAS Negeri Terengganu, dan kita tubuhkan pada 1999 selepas PAS menang dalam PRU yang ke-10. Dan hingga kini alhamdulillah bergerak, dan sekarang ni yang menerajui Persatuan Khairul Nisak ialah yang amat berbahagia, Tok Puan Seri, Tuan Faizah, Tuan Abdul Rahman, sebagai isteri Datuk yang amat berhormat, Datuk Seri Menteri Besar Negeri Terengganu. Sebenarnya dari segi platform, orang kata peranan Khairul Nisak ni ditubuhkan ialah untuk menjaga kebajikan rakyat, terutama wanita-wanita Negeri Terengganu lah. Itu sebabnya program-program kita, kita juruskan kepada setiap don ada apa orang kata aktiviti ziarah dan apa cakna rakyat, apa rakyat Khairul Nisak ni maknanya memang cakna. Apa sekiranya ada banjir dan sebagainya, kita telah peruntukkan sumbangan-sumbangan kita untuk bantuan banjir kepada rakyat baru-baru ni, terutama di Kemaman, Dungun dan sedikit daripada Marang, sedikit Uru Terengganu. Dan selain daripada itu, dan kita ada peruntukkan dana khas macam geranah untuk program aktiviti Khairul Nisak Dun, berjumpa dengan, bertemu dengan masyarakat. Itu program-program kita. Dan sebagai timbalan pengerusi, saya diamanahkan untuk memegang bahagian bahagian pentadbiran dan kepimpinan. Jadi untuk tu, selain daripada program-program yang kita buat, dan kita juga mengadakan program-program likok, kepimpinan, usroh dan sebagainya untuk memantapkan ahli-ahli Khairul Nisak ni, sebab tugas isteri Khairul Nisak ni sangat-sangat penting. Okay, jadi Kak Na, sebagai ketua dan musnah PAS Negeri Terengganu, pada Kak Na, kenapakah wanita perlu cakna atau ambil tahu tentang hal politik ini? Apakah kepentingan ini? Bercakap tentang politik ni sebenarnya daripada kecil, dalam rumah kita sendiri pun kita perlu berpolitik, betul tak? Sebab setiap keluarga dia mesti ada ketua keluarga, yang ni dikatakan politik. Kita memberi suatu mandat, memberi kuasa dalam menguruskan segala-galanya, daripada perkara kecil hinggalah ke besar. Dan gitu juga kalau kita masa sekolah dulu, di bangku sekolah, kita ingatlah balik, setiap sekolah ni mesti ada ketua darjah. Yang ni lah maknanya untuk menguruskan. Politik ni ialah segala aktiviti untuk kita bina, untuk kita dapat, untuk kita makmurkan semua yang ada ni, yang Allah anugerahkan, yang kita dapat semua ni untuk kemudahan rakyat kita, kemudahan anak kita, kemudahan pelajar, dan kemudahan maknanya semua manusia yang ada. Itu yang kita kata politik ni sangat penting, di segi menjaga kebajikan, menjaga kemakmuran, dan yang paling penting sekali ialah supaya kita jaga negara kita ni menjadi negara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maknanya negara yang aman, negara yang sejahtera, yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi Kak Na, seperti yang kita tahu sebelum ni, seluruh Malaysia dihebohkan dengan isu sugar boom. Jadi bagaimanakah pendirian Kak Na mewakili dalam musnah PAS Negeri Terengganu?
Dewan Muslimat PAS Negeri dan sebagai sebuah organisasi menjadi sayap kepada Parti Islam Malaysia PAS dan memang termaktub dalam perlembagaan PAS. Dasar kita adalah perjuangan Islam dan kita nak melaksanakan Islam dan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan syariat. Supaya kita ni insyaAllah mendapat berkat, kita ni boleh orang kata selamat bukan saja di dunia, di hari akhirat. Jadi isu-isu yang berbangkit sebagaimana sugar book sebagainya lah, sebenarnya bukan isu baru, sebenarnya isu lama. Masalah sosial yang ada di Malaysia ni sebenarnya lama sangat dari segi penagihan dadah. Sebenarnya ada saya dimaklumkan negeri Terengganu ni antara yang orang kata tinggi jugalah, begitu juga dengan sugar book semua sebagainya. Itulah sebabnya kita apa saja apa isu-isu yang ada kita ke depan, dan berkait dengan sugar book ni oleh kerana kita tidak mahu ada perdagangan sesama manusia, terutama maknanya perdagangan wanita-wanita yang sepatutnya kita jaga tapi diperdagangkan, dijadikan pelacur dengan bayaran yang diperuntukkan. Jadi kami Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu baru-baru ini alhamdulillah telah membuat laporan kepada polis negeri Terengganu supaya orang kata web, laman web sugar books dan sebagainya ni dihapuskan, ditamatkan. Jadi Kak Na, rasanya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi dari pihak Lubna TV, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesudian Kak Na untuk bersama dalam segmen Dari Wanita Untuk Wanita pada pagi ini. Terima kasih diucapkan dan terima kasih atas perkongsian yang telah disampaikan sepanjang hari ini. Okay. Okay, terima kasih kembali dan saya pengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Lubna, kru Lubna yang menjemput saya untuk segmen wanita daripada suara wanita dan kepada wanita yang ada di seluruh negeri Terengganu, insyaAllah. Moga-moga Allah teruskan usaha, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih. Jadi buat penonton Lubna TV di luar sana, jangan lupa untuk teruskan mengikuti Lubna TV dengan tekan butang share, like dan follow kami. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.